ada gangguan teman-teman. Gorong-gorongnya entah dibangun dari tahun berapa nih teman-teman ya, kayaknya udah lama juga nih. Oh, ada kereta lagi. Nah, ada ke situ. Dan sebelah sana sebenarnya ada bangunan tuh, sama kayak di tikungan Jatinegara. Logonya SS. Udah nyatu sama rumah. Kereta dari mana nih teman-teman? Di belakang gak ada. Kita samperin bangunannya. Di sini banyak beling ya. Orang pada mabuk kali ini. Mabuk-mabuk lempar belingnya kemari. Nah, bener. Nah teman-teman nih, bangunannya nih. Oh iya, yang kesana itu ke Dipo Bukit Duri ya. Dipo KRL. Kalau pagi atau sore ini rame KRL pulang pergi, pulang kandang. Ini kita fokus di sini nih. Kayak ini bangunan apa dulunya? Mungkin ada yang tahu. Saya pernah lihat juga di daerah Citayam, terus stasiun Ancol, terus tikungan Jatinegara tadi udah saya bilang. Terus ada lagi di dekat stasiun Pasar Minggu teman-teman. Itu ada juga. Katanya dari mana ya? Nah, jadi lewat katanya. Nah ini ada kayak tangganya ke atas ya. Berdiri kokoh ya, hampir 100 tahun lah umurnya. Pembatasannya juga tebel teman-teman. Saya juga pernah review ya yang di tikungan Jatinegara, pembatasannya tebel-tebel banget. Ini kita zoom nih, tuh kebandingannya sama rumah di sampingnya ya, batanya tuh segini tuh, batanya kecil banget. Ini batanya gede, jelas banget perbandingannya. Ya batanya ya kelihatan ya. Oh, yang itu yang buatan SS, yang ini yang zaman sekarang nih. Beda. Ada gangguan trek teman-teman. Sedang dicek sama Pak PJL. PJL-nya dinasnya di JPL 14 teman-teman. Tujuh Jakarta Kota. Oh, sana ada JR juga nih. Itu yang ke arah Jatinegara teman-teman. Itu tujuan Bekasi. KRL yang naik ke atas menuju stasiun Jakarta Kota.
Wah, yang datang dari belakang duluan. Aksen. Wah, ada gangguan teman-teman.